karet. Ya. Per karet sebanyak 4 hektar, tetapi di depan ini kita sudah tanam durian sebanyak 100 pohon. Ya. Nah, tugas kita yang di sini adalah bagaimana caranya kita menjadikan durian ini produktif, karena selama hampir beberapa tahun itu gagal di dalam pembuahan karena ada rontok bunga, kemudian buahnya tidak maksimal. Nah, kemudian di sini ada juga gaharu yang sudah umur di atas 10 tahun. Nah, ini bagaimana rencana kita untuk memaksimalkan hasilnya untuk menjadikan dia sebagai kayu yang mengandung minyak wangi. Oke. Yuk kita geser. Siap. Nah. Rambutan kiri kanan. Rambutan. Rambutan, ya. Lai, ini lai, Pak. Iya, lai. Lai. Nah, itu ada juga lai, Pak. Itu sekitar 50 pohon. Lai. Nah, di bawah ini sungai, sebelah kiri sungai. Iya. Nanti di sini ada tandon. Nah, di bawah itu juga sungai. Itu ada sungai besar. Jadi sumber air juga di sini sudah ada. Masih tanahnya, Pak. Bayangin. Tuan Takur kan. Hah? Tuan ini, Takur. Pak, ini. Kita ini Tuan Takur semua. Wah, ini kayu ulin ini. Aduh. Di sini apa yang enggak ada? Wah. Ini dulu peternakan. Wah, ini konsep peternakannya. Ini ada konsep peternakan. Di bawahnya di kanan. Ikan. Jadi sudah. Kalau cucunya main ke sini sudah enggak bingung. Itu, dia main sama cucu. Weh, di atas rumah ini. Teknologi pertanian. Akhirnya gagal konsep itu. Cucu pun enggak mau datang. Cucu enggak mau datang ya. Main ke hutan. Kita membantu membahagiakan kakeknya. Kakek. Ya kan, supaya di masa dia pensiun, ya. Dia bisa merasakan hari tuanya bermain dengan cucu. Jadi ini salah satu kita program kita, Pak. Nah ini Pak, air itu mau kurang apa air itu? Wih, nah, mantap. Ayo, Pak. Ada danau. Nah. Nah, mau dikasih jadi taman toh, hiburan ini. Iya, kalau mau naik rakit, ini rakitnya. Wih, ada mainan rakit-rakit. Tapi nggak tahu ada buayanya enggak. Nah, itu aja. Nah, kalau mau nores, dari rakit ke sana, baru pergi nores. Wah. Oh, nyebrang sana? Iya. Wih. Ini Pak, konsepnya sudah mantap. Luar biasa. Luar biasa ya. Itu karet ya. Karet. Wih. Mantap, Pak.